Assalamualaikum pemirsa, Anda menyaksikan topik terkini bersama saya, Aziz Aryat. Pasangan bakal Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar jalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pagi tadi. Pemeriksaan kesehatan ini adalah syarat yang diberlakukan KPU untuk para bacapres dan bacawapres. Usai melakukan pendaftaran diri ke KPU, pasangan pertama bakal Capres dan bakal Cawapres Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar mengikuti proses seleksi selanjutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta pagi tadi. Sebelum kegiatan pemeriksaan ini dilakukan, pasangan pertama bakal Capres dan Cawapres ini diharuskan untuk berpuasa sehari sebelumnya, dari pukul 8 malam sampai pemeriksaan kesehatan dilakukan. Pemeriksaan kesehatan ini berlangsung selama 8 sampai 10 jam. Kurang lebih 50 dokter terlibat langsung dalam kepanitiaan dan pemeriksaan kesehatan kali ini. Kami juga selain dari RSPAD, juga dari kolegium terkait dalam hal ini, kami sudah bersurat pada Menteri Kesehatan dan telah memperoleh jawaban dari semua kolegium yang diperlukan untuk menjadi tim pemeriksa pada pemeriksaan hari ini. Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan hari ini, turut hadir Ketua KPU Hasyim Asyari yang mengawasi jalannya proses pemeriksaan kesehatan. Proses pemeriksaan kesehatan merupakan rangkaian syarat pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dalam Pilpres 2024. Pemirsa, demikian topik terkini. Informasi terkini dan berita menarik lainnya dapat Anda temui di portal berita kami antvklik.com. Jangan lupa saksikan program terbaru kami, Cakrawala, setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Antv. Saya Aizah Riyad. Wassalamualaikum.